Orang Muda Ganjar atau OMG Provinsi Kaltim mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 di kawasan Pantai Manggar Segarsari, Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan. Sosok Ganjar yang menginspirasi membuat ratusan anak muda ini mengadakan festival rakyat dalam deklarasi tersebut. Di antaranya, dengan menampilkan kebudayaan asli Kalimantan Timur, melalui penampilan tarian adat Dayak dengan tiga penari gadis dengan pakaian khas daerah. Ini kita harapan kita karena isu nasional juga yang menjadi tema besar juga kita, yang harapan kita ke depan bagaimana hari ini Kalimantan Timur salah satu provinsi yang diisukan ataupun juga sudah disahkan menjadi ibu kota negara baru, sehingga harapan kami bagaimana ibu kota negara baru hari ini di Kalimantan Timur itu bisa tercapai dan bisa terrealisasi dengan baik ke depannya. Adapun juga beberapa waktu ke depan pastinya Bapak Joko Widodo yang bakal purna bakti, sehingga orang-orang sekitarnya lah yang kami harapkan untuk bisa melanjutkan tongkat estafet beliau, sehingga ibu kota negara baru ke depan bisa terrealisasi dengan baik. Sosoknya rendah hati, sederhana, merakyat, sosialisasinya juga bagus, kayak dia bisa dekat, banyak disukai kaum. Kaum muda. Iya, kaum muda, kaum semuanya deh kayaknya. Deklarasi juga dibalut kepedulian pada lingkungan dengan melakukan bersih-bersih pantai serta penanaman pohon mangrove. Selain itu, ada juga bakti sosial dengan pembagian sembako kepada warga yang membutuhkan, hingga pemberdayaan potensi anak muda di bidang seni dengan penampilan band lokal. Dalam dukungan tersebut, sosok Ganjar yang cerdas dan bijaksana akan mampu melanjutkan serta menuntaskan pembangunan ibu kota negara Nusantara. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, iNews, melaporkan.